Selamat malam warga showroom yang berbahagia. Kita sudah memasuki Ramadan. Hari sudah 4 hari melewati Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan hari kelima. Oke, sudah. Tadi aku ganti itu dulu. Ganti provider dulu. Asik. Maaf ya, maaf banget nih. Udah kan sekarang? Maaf, maaf. Tadi salah. Saya pakainya salah. Jadi aku tuh kalau misalnya kalian bisa bayangin nih, aku tuh lagi di kasur bersama guling di depanku handphone. Handphone yang dicolok ke headset supaya lebih fleksibel aja mic-nya. Terus di depan aku juga ada satu yang sangat aku rindukan sekali. Padahal aku selalu bersama dia biasanya, tapi sudah lama aku tidak menyentuhnya. Kalian tahu apa? Asik. Tebak-tebak. Apa hal yang biasa sering bersamaku? Kan dia juga gak kemana-mana, tapi sekarang jarang aku sentuh. Kue, kok kue? Bro. Bro juga sih, bro jarang aku sentuh. Dia ditaruh di lemari boneka gitu. Ini bukan warga kasurku sih, bro. HP bukan, dompet bukan. Dompet mah jarang disentuh, kagak apa-apa, aman tuh duit. Oke, jadi ada yang bener. Ada yang bener, yang jarang aku sentuh ada laptop. Wah, kalian pintar sekali. Jadi kan aku sekarang tuh ada dua, iya. Ada tiga malah ya, kalau itu yang lama. Ya. Jadi kan aku kan pakai laptop kantor mulu kan sekarang, terus kayak gimana? Apa bedanya sama laptop gua? Sebenarnya fungsinya sama-sama aja, tapi jadinya laptopku jarang dipakai. Padahal kayak dia sangat berjasa menemaniku. Dan setelah aku lihat-lihat, ternyata banyak sekali coretannya. Tapi aku tuh ya tipe orang yang kalau misalnya punya barang dia agak codet-codet sedikit tuh aku malah bahagia tuh. Ya mungkin barangnya tersiksa, cuma saya bahagia. Karena apa sih namanya tuh kayak, aduh ini emang gue banget nih, dia udah bersama gue selama itu, melewati berbagai lika-liku kehidupan bersamaku gitu. Misalnya kayak HP jatuh gitu atau apa tuh kayak, ya bukan seneng HP jatuhnya sih, lebih kayak wow dia rela jatuh demi aku, asik. Tapi ya, ternyata laptop gua banyak codet-codet. Ini laptop itu umurnya dari aku skripsi 2019. Nah, mari kita buka. Wah, akhirnya kamu dibuka lagi. Selamat datang. Apakah ada baterainya? Wow, ada. Hehehe.
Gue baru 3 tahun. Iya. Laptop gue yang sebelum ini yang masih tebel banget aja dia masih nyala, cuy. Cuma aku tuh ya gara-gara itu keluhannya karena berat sekali. Terus mulai lemot banget waktu awal-awal seminar skripsi, buset dah lemot banget nih laptop gue yang lama itu. Padahal dia juga sudah melewati lika-liku kehidupan bersamaku. Cuma ya kita harus mencari yang lebih slim dan lebih cepat dan lebih efektif efisien. Jual aja buat beli sepeda baru. Laptop lama gue dijual berapa? Laptop kantor apa gue jual? Laptop lama. Laptop lama tuh dipakai ponakan aku sekolah online deh kayaknya. Kayaknya lagi. Ya pokoknya gue hibahin. Masih bagus ya kalau untuk standar-standar buat sekolah online doang mah bisa lah. Tau gak sih aplikasi software yang membuat laptop lemot itu tuh ini nih yang parah banget deh itu software. Udah softwarenya bikin lemot, bikin pusing juga makanya, ya Allah. Tapi sangat membantu sih, tapi udah lah, gue kagak lagi-lagi mau install tuh aplikasi. Tapi coba. Software yang bikin lemot laptop adalah SPSS. Lo tau gak sih SPSS? Waduh, laptop gue tuh udah lama gak dinyalain tuh jadi kayak update kali ya, loading man lama betul. SPSS bener-bener benci banget dah. Itu tuh, aduh, gue pertama kali install. Enggak deh, enggak. Laptop lama gue enggak sanggup dulu awal-awal SPSS tuh. Wah, kagak bisa dah pokoknya. Laptop temen gue aja tuh yang MacBook loh padahal di install SPSS, buset langsung rusak. Nah akhirnya laptop gue ini nih yang depan mata gue bisa install SPSS. Meskipun pas baru dateng laptopnya kayak sangat canggih, sangat cepat gitu ya. Ketika di install SPSS, buset dah, langsung agak lemot gitu dikit maksudnya. Cuma udahlah sekarang gue hilangkan saja aplikasi itu, hilangkan. Jing jing jing. Aduh. Bentar ya. Mana sih kagak nyala-nyala, napa dia? Hei, kamu jangan ngambek. Jangan ngambek. Kamu diselingkuhin sama aku, maaf ya. Maaf ya. Aku lebih suka kamu kok, asik. Lebih suka kamu. Gombal betul. Kagak nyala-nyala dia. Loading mulu. Maaf baby, kita ini gak sejalan. Aduh. Soalnya kemarin sih sempet ya aku memang buka dua-duanya gitu kan. Jadi memang yang kantor tuh buat kantor aja gitu, email kantor aja.
Terus kalau gue ada kerjaan pribadi atau apa, nonton Netflix gitu kan di sini. Cuma kemarin kayak akhirnya gue gabungin aja semua ke satu. Ini dia jarang disentuh. Ada. Soalnya dari dulu ya, aku dulu tuh sempet punya dua handphone. Sempet tuh awal, berapa kali aku punya dua handphone tuh. Dulu punya dua handphone. Kayak dipisahin. So, nah yang satu handphonenya buat JKT48 saja. Yang misalnya yang sosmednya login, maksudnya login sosmed. Terus misalnya aplikasi chatnya isinya cuma tentang JKT dah gitu. Nah terus gue punya HP satu lagi yang kontaknya teman-teman gue, teman-teman kampus lah gitu kan. Cuma tuh pusing sendiri tau sumpah. Gue kayak fungsinya juga kagak beda jauh. Kamera tetap bisa kamera. Sosmed juga tetap bisa pakai sosmed gitu, kayak kagak beda jauh. Pusing sendiri tau. Iya kan. Xiaomi bukan, Xiaomi emang enggak, gue sama Xiaomi gue setia satu ruang. Dulu tuh, dulu banget, udah lama. Awal-awal sebelum pakai Xiaomi, sebelum disponsori Xiaomi, sempet dua kali deh, kayak dua kali masanya punya dua handphone. Sampai gue juga bingung. Masalahnya tuh emang gak se terpisahkan itu gitu loh. Gak se terpisahkan itu. Maksudnya untuk sehari-hari me sama aja dulu juga oke. Iya betul. Tim gak bisa pisah HP atau laptop. Nah terus ya maksudnya sekarang tuh aku kalau udah bersama laptop, sebenernya laptop tuh gue cinta banget sama laptop. Apalagi kan sekarang kalau kayak WhatsApp, Line gitu udah bisa di laptop kan. Ya maksudnya sosmed juga udah bisa gitu kan, login di laptop. Jadi kadang kalau udah di depan laptop tuh kayak HP tuh bisa jauh banget dari gue. Kayak gue aja gak tahu HP gue di mana gitu sebenarnya. Ya udah, kayak semuanya bisa ada di satu laptop. Keren. Keren banget. Gue tim dua HP sih, kerjaan soal pribadi dipisah ya. Ada yang bisa, ada yang gue merasa ribet megang dua gitu. Soalnya gue tuh pernah kejadian tahun berapa ya, ini 2014 dah kayaknya. 2014 gue punya dua HP. Jadi yang kerjaan itu jadi kayak agak terabaikan gitu kan. Gue sosuan waktu itu gue lagi di taksi. Taksi ini HP kerjaan gue warna hitam, HP gue warna putih. And then gue kayak sok-sokan aja main dua HP gitu kan, keren ya gitu. Wih, punya dua HP gitu. Tahu-tahu tuh HP yang kerjaan gue yang hitam. Kayak gue sempilin, maksudnya gak masuk tas gitu ya. Dia kayak nyelip, jadinya ketinggalan gitu loh. Karena kan hitam juga, jok taksi juga hitam. Dia ketinggalan di taksi, bayangin. Jadinya kayak gitu loh, kayak susah gitu buat dua HP. Yang satu ketinggalan. Tapi rezeki emang itu HP rezeki gue banget. Waktu itu akhirnya cari ke pool taksinya gitu, teleponin pool taksi, dicari, diambil, selamat handphonenya. Terus abis itu dia kan pertama ketinggalan di taksi terus balik. Habis itu gue lupa sih, pokoknya ujung-ujungnya dia hilang diambil orang di taksi juga kalau nggak salah.
apa pokoknya ketinggalan dah. Taksi juga deh kayaknya, nggak salah. Ah lupa, kok gue bisa lupa? Itu HP kesayangan gue pertama kali tuh. Gue tuh kalau sama HP sayang betul, kayak sesayang itu. Aduh. Tapi cuma itu doang HP ku yang hilang tuh akibat dua handphone. Gue kagak mau lagi dah dua handphone. Kok gue bisa lupa yang kedua kali hilangnya kenapa ya? Pokoknya yang kedua kali itu gue lupa dihilang pokoknya sampai akun lain gue itu. Jadi dia tuh yang kayak ketinggal, entahlah gue lupa pokoknya. Orangnya itu tuh kayak gak ngeriset gitu loh, gak ngeriset handphone gue. Dia malah lanjutin akun lain gue tapi diganti namanya, gue bingung pada saat itu. Kocak kan? Kayak nama lain gue kenapa jadi begini? Kayak di foto ibu-ibu apa gitu. Cuma ya udahlah. Biar temenan sama akun JKT. Oh iya, pada saat itu juga bodohnya gue, apaku lagi nggak di lock gitu. Tahu ada apaan ya isinya? Untung gue kaganehan ya. Coba kalau ada apa gitu ya. Terbongkar, baby Cesara ada Dila di dalam handphonenya menyembunyikan foto Ariel Noah. Elah, enggak bercanda. Ya ampun, gue sampai lupa kalau dia colokannya di kiri. Maaf ya, aku kebiasaan laptop kantor di kanan. Maaf ya, aku lupa. Kocak. Aduh, aduh. Wow, udah lama aku gak dapet disco. Terima kasih Kak Danon. Wah, thank you so much. Yeay, senang sekali. Hore, 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 asik, asik. Yepe, yepe. Yuhu, yuhu, yuhu. Nah, dia nyala. Padahal kemarin aku udah download banyak Netflix di sini. Nanti kamu sama aku nggak sempet nonton, maaf. Wow, desktopnya berantakan banget. Ya Allah, kamu jangan lemot dong. Nah, yeay. Aduh, laptopnya. Eh, kangen. Gue mau ngapain ya ini kamu? Kamu udah aku ngapain? Beb, aku dengerin lo doang akak tengah malam. Emang aku ngelucu apa? Oh ya, satu lagi kan tadi aku bilang ya laptop tuh sangat kayak semuanya bisa gitu di sini tuh. Cuma itu loh. Apa sih namanya? Kalau lain tuh enak gitu loh. Kalau mau login lain di laptop gitu karena dia enggak nyambung, enggak connect dengan handphone kan. Cuma kalau WhatsApp soalnya iya kalau WhatsApp tuh apa sih kan kalau misalnya
apa namanya, kalau lowbat lah atau apalah gitu. Yang bisa selamat tuh LINE doang. Kalau WhatsApp, kalau handphone ada lowbat tuh udah gak bisa selamat. Ini gak sih, ngerti gak sih? Enggak ya, ya udah. Hah, patah-patah. Wow. Katakanlah buatku membantu tenang. Jangan kamu malah ya. Ada yang like, ada yang enggak, berarti kalian yang ini. Wow, kayak triku nomor satu, keren banget. Nah, oh. Aduh. Aku tuh apa namanya, apa sih mau ngomong apa, gue mau ngomong apa lupa, aku mau ngapain juga, buka kamu tuh gue mau ngapain, soalnya aku juga kebanyakan menyimpan data tuh kayak di drive gitu sih, yang bawaan kamu tuh ada apa. Oh, banyak sih. Wah, disco. Disco lagi. Kadadon. Yeah. Mantap. Keren. Hore. Eh, tapi Kadadon tuh ganti avatar doang kah? Apa beda akun sih tuh? Soalnya kalau dilihat di SPG tuh kayak dua orang berbeda gitu dengan nama yang sama. Wow. Oh, kalau ganti avatar terdeteknya juga ini ya, kirain bakal diseragamin sebelumnya. Oke, aku mau baca ini yang udah ngasih gift kayak triko, bunga, ham-ham haming, bunga dari ke 11, terus ke Arama 17, ke Ria, ke Ayu, ke Rahul Hazard, ke Perahu Biru. Hei kakak udang, lu baru pemanasan yang ngasih aku satu hati. Kak Kyu-Kyu M. Reza dan dua disco dari Kak Dadon. Sekar Reza Yogi Andria. Eh, kau udang mah nongol-nongol bawa satu hati. Di mana dia? Di mana kak kamu? Di mana kamu berada? Kagak masuk dia di jajaran-jajaran ini. Asik. Apa ya, ngobrolin apa lagi ya? Udah di mana di balik batu lah. Ngobrolin apa? Apa topik yang sedang hangat akhir-akhir ini? Karena jujur aku tuh juga jarang banget memantau lini masa lagi sekarang tuh. Apa yang lagi hangat akhir-akhir ini?
Beb, apa ya? Idol jatuh cinta kapan deh? Gue tuh suka lempar-lempar topik gitu ya, kayak udah keren banget topiknya. Tapi gue juga suka apa sih, mengalihkan topik. Aduh, ngakak. Soalnya gue takut salah ngomong. Tapi itu menurut gue bagus, tapi gue takut salah ngomong aja gitu. Gue merasa gue harus dalam keadaan yang sadar 100% ketika gue mau bahas topik itu. Kalau gue lagi ngawang-ngawang tengah malam begini, gue takut salah ngomong. Masalah kagak bisa di ini, kagak bisa diedit omongannya. Kayak ada terus di dunia digital ini sampai kapanpun. Ntar kayak tuh kata Kak Baby tuh kayak gitu. Alah. Emang lagi gak sadar, Beb. Bukan gitu sih. Lebih ke ini udah jam-jam gue juga udah mulai nguap gitu kan. Bukan ngantuk banget, tapi maksudnya lu ngerti gak sih dalam keadaan tidak melek 100% gitu. Ntar gue dipancing dikit dengan kata-kata apa, gue keluar. Luarin dah. Salah gue nanti. Alasan. Gak apa-apa, gue emang melempar penasaran kalian aja. Biar penasaran nih topiknya apa sih gitu. Keluarkan dapur. Hah, kok dapur? Enggak ada sesuatu yang bisa disembunyikan atau di spill juga sih sebenarnya, karena topiknya ya enggak kenapa-napa sih sebenarnya. Kalau bagi orang yang tidak kenapa-napa, ya maka kenapa-napa emang. Seorang idol jatuh cinta, kan? Ya kan ada yang salah. Udah bahas perakiran cuaca besok, Beb. Okay, cuaca. Hari ini tuh nggak hujan ya, memang menarik sekali semesta ini. Aduh, kalian tuh pernah nggak sih kayak dipermainkan oleh semesta? Nggak, balik topik, cuaca ya, cuaca. Perkiraan cuaca nanti, gimana sih? Kok dia beda settingannya sama HP gua? Jam sekarang lagi berawan. Widih, ini daerah mana lagi nih pendengar gua kan? Gak cuma di deket gua doang. Ya, perkiraan cuaca di daerah Baby, yehey. Anggap saja satu Jakarta lah ya. Jakarta. Jam berapa nih? Sekarang masih berawan. Kemudian di jam 2 sudah mulai berawannya lebih-lebih berawan. Apa sih? Setelah itu di jam kagak bisa diklik. Jam berapa nih? Susah banget. Kagak ada ujian apa ya? Kagak ada.
Sampai besok pagi belum ada hujan. Perkiraan cuaca dan kapankah hujan diperkirakan akan hujan sekitar pukul 10.11 pagi. Gue kadang suka kagak juga sih. Di Jakarta mana? Jakbar, Jaksel, Jakarta Fair. Jakarta Fair aja lah gue. Jakarta, gue Jakarta apa sih ini? Gue Jakarta 48 aja lah. Jakarta 48 ngakak baca amat. Wapapau. Nice punchline. Jakarta pinggiran mantau. Gue tuh Jakarta ini tuh Jakarta paling gaul. Enggak. Gue Jakarta paling Jakarta di antara Jakarta-Jakarta lainnya. Jakarta yang paling Jakarta, ngerti enggak? Kalau orang nanya tinggal di mana, Jakarta, ya inilah gua Jakarta. Jakarta Pusar. Jakarta Fair. Iya, Jakarta Fair. Tinggal di Monas. Iya, gua ngemper. Ngemper. Gua bikin tenda di Monas. Makanya kan lu tahu kan Monas kalau malam-malam tuh suka banyak motor lewat kan, wah gitu. Makanya showroom gue selalu dipenuhi oleh motor-motor yang kencengnya bukan main, cuy. Sebelah stasiun Gambir kayaknya. Ya berarti kalau begitu mah back sound bukan motor tuh kan, motor lewat kan. Nah, terlewat. Kalau gue sebelah Gambir mah ini cuy, berarti back soundnya kereta. Wow. Siapa yang rumahnya deket kereta? Apakah terganggu suara-suara kereta itu? Aku deket stasiun. Ya deket rel kereta gitu loh maksudnya. Aduh, elah kurang satu kata aja salah. Yeah. Paling suka klakson kereta, bener-bener lu masa suka sih? Ya kalau kita zaman kecil mah ya, kalau di rel kereta api terus ada kereta lewat tuh senang banget, buset deh, kayak wah berhenti ada kereta lewat gitu. Anak kecil mah begitu ya, padahal orang tuanya pas nyetir mah kayak elah lama-lamain aja nih kayak gitu. Kalau deket mah buset diklaksonin kereta budak tuh. Suka ada pesawat. Pesawat minta duit. Aku tapi gak ngalamin loh yang kayak pesawat lewat minta duit. Kenapa ya? Gue hidup di zaman apa ya? Itu tuh zaman-zaman apa sih yang orang minta duit ke pesawat? Kok gue gak ngalamin? Perasaan gue juga ini, bukan kaum elit juga, gue anak anak gang, asik anak gang. Anak gang, anak gang.
kecil jadi anak gang, gede jadi anak geng. Itulah baby, kecil anak gang, gede anak geng. Enggak juga sih, bukan anak gang. Gue anak jalan, jalan biasa. Dan wapun ada di jam 7 lewat 12. Ngapain sih gua ngoceh molo? Ya emang tugas gua ngoceh di sini. Kenapa gua protes sama diri gua sendiri kalau gua ngoceh? Kalau gua kagak ngoceh, orang enggak denger apaan. Gimana sih, baby? Marah-marah mulu. Lagu JKT yang pas buat overthinking apa ya? Lagu JKT yang pas buat overthinking, aku jarang overthinking pakai lagu JKT karena kebanyakan lagu JKT itu mencerahkan hidup, asik. Mencerahkan. Emangnya skincare. Skincare. Aduh. Overture weekend overthinking. Apa ya lagu JKT yang bikin overthinking? Aduh, udah lama gak overthinking. Gak ya, betul. Ya tau cuy, sebenarnya ya obat dari overthinking itu ya, kalau lu gak mau kebanyakan overthinking, lu harus sibuk. Kalau sibuk tuh lu lupa sama pikiran-pikiran itu. Tapi giliran lu sibuk terus, suruh sibuk apa, terus ada satu hari dimana lu santai terus lu gak tau mau ngapain, nah itu tuh pasti overthinking tuh. Lo kalau sibuk mulu ya udah. Udah lupa. Sibuk terus lupa ya, dilupain nih. Betul. Mending jangan over. Mending over proud atau overthinking. Kalau gue pribadi secara sifat yang kalian tahu ya, sifat yang sangat menonjol dari diri baby adalah ria, kesombongan, kebanggaan diri. Jadi saya tuh orang-orang yang kayak over proud itu tidak apa-apa cuy. Siapa lagi yang bisa over proud ke diri lo sendiri selain lo juga gitu. Lo gak mungkin nyuruh orang lain kan kayak, weh lo bangga dong sama gue. Gak mungkin, over proud lah ke diri lo sendiri. Kalau overthinking tuh, kalau aslinya masih bisa gitu, sesuatu yang masih bisa kita kontrol supaya tidak over. Berpikir itu baik cuy, memikirkan apa yang ingin kita lakukan esok hari saja itu baik. Berarti kita tuh apa ya, ada pertama kalau kita udah berpikir, oh besok mau ngapain ya,
Itu adalah salah satu stimulus yang baik. Pertama, lu yakin lu masih terus ingin melanjutkan hidup, asik. Kedua, lu tuh punya rencana untuk diri lu sendiri. Ketiga, artinya lu sadar untuk bisa menyenangkan diri lo sendiri gitu. Karena ketika lo mau mikir, oh besok ngapain ya gitu, berarti lo tuh sad care dengan diri lo sendiri gitu. Wey, ada disco, gue merem lagi kan. Hai Kak Dadang, thank you. Gue tadi ngomong ambil merem, gue menghayati banget cuy. Obrolan berfaedah gue tuh gue menghayati, maaf ya Kak Dadang. Thank you diskonya. Oh banyak, The Blue Rose, Ede Kual Insomnia, Rafiq Gallagher. Ihi, kakak udah ngasih aku lagi hatinya. Ihi, kakak udah. Dari Nuts juga, yay. Kaget kenapa? Ini bibir lo nempel speaker aja. Ntar gue jauhin lo. Siapa ini? Visitor. Kadang ya visitor-visitor gitu tuh suka ini. Suka apa namanya? Apa namanya? Suka kocak gitu, kayak komen-komen. Bisa-bisanya lu selama gua hampir 70 kali lebih showroom lu baru mengunjungi gua, tuh apa sih maksudnya lu? Bisa-bisanya lu baru mengunjungin gua sekarang. Padahal dalam hati, hey, ada warga barcu, selamat datang di showroom baby. Astaga, bukan yang disambut. Hei, hei, pilih yang mana? Beb, harga cabai keriting sekarang berapaan? Harga cabai keriting ini cuy, apa namanya? Aduh, bentar deh, gue gak punya pikiran. Gue gak punya pikiran, gak punya ide untuk menjawab dengan baik. Cabai keriting, cabai keriting. Sirup marjan apa sirup ABC beb? Aku tips. Apa sih? Aku tim sirup campolai. Campolai pisang susu terbaik itu. Gak pernah ganti. Sirup itu enak banget ya Allah. Campolnya di sono berapaan? Mahal sekarang hampir 50.000, bener-bener. Di Bandung kayak dulu gue beli masih 20.000. Sekarang ini mau hampir 50.000. Belinya bisanya di supermarket yang gaul-gaul gitu. Iya, campolai enak banget, wangi, manisnya tuh kayak khas gitu. Aduh, terbaik lah campolai itu ya Allah. Pakai timun suri atau enggak pakai selasi aja tuh udah enak. Terharu gue bisa ada sirup seenak aja tau. Kalau marjan paling aku belinya malah yang rasa melon. Kalau ABC dulu ABC enak cuy, sekarang beda rasanya. Lu rasa gak sih? ABC tuh
Dulu aku paling belinya yang jeruk, yang squash delight, ya gak sih namanya, tapi atau yang leci, lupa gue udah lama, pokoknya gue mah tim campur hebat dah. Oh sama ini juga, yang rada-rada mirip campur tapi murah tuh, lumayan tuh kurnia, enak cuy ternyata. Ini murah banget, 16.000 apa? Kayak sepertiganya campur. Tapi oke lah gitu. Lalu gue pikir, ngapain nih kurnia? Kayak tidak menarik gitu tuh ya. Wow. Kenapa ini ngomongin sirup? Lah pokoknya campolai lu harus coba, campolai lu kalau belum tahu sirup campolai lu harus coba. Sirup campolai itu punya brand ambassador sih. Kagak ada sih kayaknya. Enak. Dia tuh sirup campolai itu aslinya dari Cirebon. Oh iya, pantesan Bandung lebih murah harganya. Jakarta mahal. Uy, 50.000. Edun. Sebenernya campur ini ada banyak rasa ternyata. Cuma pisang susu lah udah terbaik lah. Enak banget, bingung aku. Beuh. Enak banget. Coba kalau di e-commerce berapa nih? Oh, emang udah 40.000 sekian gitu. Ini 35. Enak Cirebon. The next BA campur. Ngakak banget. Brand ambassador sirup campolai. Campolai. Campolnya anak awai. Campu. Wah. Berarti Cirebon tuh enak-enak ya. Kayak banyak punya banyak makanan gitu loh, khas atau maksudnya menghasilkan. Wow, asal Cirebon apa Kalongan deket kan ya, deket ya. Jarak Cirebon Bekalongan. Satu jalur kereta kan ya. 151 kilo. Ya jauh sih, tapi sejalur kereta kan. Iya kan, baby gak salah kan. Geografi gue masih oke lah. Enggak, gue tuh tadi lagi ini apa namanya, kan campur aja deh Cirebon, terus ada yang enak lagi tuh teh bandulan. Beuh, enak banget deh teh bandulan. Abis itu enak lagi ini nih, tau gak sih jajanan yang dulu gue kalau ke Garut doang nih beli ini. Gue gak tahu ada di mana lagi, cuma gue pokoknya tiap ke Garut gue beli ini. Namanya adalah, lah kok dia asli Depok, ngapain gue beli di Garut. Namanya adalah es Wudi. Wah. Coba kita setel ketawanya Wudi. Wudi.
enak tuh es Woody yang coklat. Kebun jeruk banyak. Iya kan dulu gue anak Bandung. Woody Woodpecker love. Malang iklan lu bener-bener lu. Dia yang jadi dabernya siapa ya? Dulu temenku ada yang bisa tahu ketawa Woody parah banget semirip itu, gue gak bisa. Wah, wah. Woody Woodpecker daber, gue kepo sampai dabernya. Bisa-bisanya kayak bisa. Wow, ntar kepo banget deh. Daber Mickey Mouse P. Aji Dharma Susanto. Baik, kembali bertemu dengan saya Dharma Susanto dan teman-teman adik pengisi suaranya. Ini kita ketemu lagi nih. Oh. Kak, perkenalkan diri dong, Kak. Siapa namanya, Kak? Oke, nama saya Dedi Setiano. Dedi Setiano. Miki, oh suara Miki, Miki, Miki Mouse ya? Wah, oh, dia udah ber Miki Mouse. Gimana suaranya tuh, Kak? Halo, Kuko. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Aku senang sekali berbeda denganmu. Oh, keren banget. Wow. Jadi, sudah jadi dubber sejak tahun kapan, Kak? Sebenarnya, mungkin di keren. Baru tahun 2003 lah. 2003. Tahun 2003. Jadi udah 15 tahun ya, itu udah lumayan enggak? Udah lumayan. Oh, iya, lumayan. Udah. Tadi Mickey Mouse jadi Mickey-nya. Terus peran-peran apa lagi yang pernah didubbing selama ini? Piglet. Untuk tokoh kartun film Winnie the Pooh. Heeh. Mm-hmm. Jadi Woody Woodpecker. Mm-hmm. Di Piglet jadi apa? Oh, Piglet. Piglet. Suaranya gimana gak? Ingat gak? Kok bisa sih? Keren banget. Oke, terus satu lagi tadi apa tadi? Jadi? Budinya? Hei, keren banget. Terus itu film-film animasi itu lumayan ngetop-ngetop. Terus. Wow. Penuhi. Iya keren ya jadi dubber gitu. Gue pengen udah jadi dubber, tapi gimana ya cara konsistensi suaranya. Konsisten sekali. Terus dia masih ingat buat ngetuis suaranya gitu, keren dah. Wow. Wow banget. Oh ini ada nih, dubber kartun SpongeBob. Netflix. Langsung aja kita undang, ini mereka para Tonight Show. Kan duduk ada Mas Darmawan, ya. Mas Dadan, Mas Edi Bibir, dan satu lagi Mas Jumal. Saya ngisi Tuan Kera ada tiga suara. Ini mirip banget. Kalau saya ngisi opening ya,
antara si suasana pagi dibikin di Batam. Yang kedua ada ikan tuh yang nggak pernah gerak. Pertandingan berikutnya dimenangkan oleh SpongeBob SquarePants. Yang ketiga, ya itu jelas Tuan Kren. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Ih, lucu banget, keren. Ini terus sebagai Pak Darmawan sebagai? Sebagai Patrick. Oh, Patrick? Iya. Oh, coba. Seperti ininya, apa? Ya. Bintang, itu ini dia ada tuh ya. Iya. Oh, SpongeBob. Aku tidak bisa mendengarmu. Jawab, SpongeBob. Aku siap, aku akan menemanimu, Patrick. Langsung sambut sama Pak Jumali. Satu-satunya tempat yang aku tidak sukai adalah tempat di mana ada SpongeBob dan Patrick. Ah, lucu banget. Ih, asli. Ngakak banget keliat muka orang. Nggak, terlihat geli gitu melihat orangnya, ternyata ketemu aslinya gitu. Jangan geli dong. Bener. Doraemon juga gitu ternyata. Bisa lebih halus, jangan geli. Orangnya ternyata seperti ini. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan para number spot kalian. Ada pun seperti yang dibicarakan soal apa? Istilahnya melorotin celana dan sebelah dibilang untuk penyelesaiannya bukan hanya melorotkan kolor saja, barangkali bisa disaring supaya lebih baik. Yang jelas ada negeri timnya, yang utama adalah uang. Tapi udah berarti kayak ini tau, menurutku mereka tuh jago banget apa ya, karena kan bukan cuma niruin suara atau punya karakter suara ya, tapi maksudnya mereka pun harus bisa acting. Bahkan yang susahnya adalah mereka harus nge-actingin actingnya orang lain, ngerti gak sih? Ya mesti udah ada nih kan, kayak adegannya tuh udah ada, terus lu harus samain adegan itu dengan feel yang sama, dengan karakter yang suara yang gitu. Kan kalau misalnya kita acting sendiri mah ya udah gitu ya, kita yang jalanin, kita explore diri sendiri. Kalau ini kan kita harus actingin acting orang lain, keren. Luar biasa peradaban-peradaban ini. Enggak. Soalnya kan kalau syuting dubber itu adalah dia nonton misalnya 10 detik frame yang dia akan itu dia nonton, dia harus samain. Bukan cuma samain ini juga, kayak feel-nya terus disamain timing-nya. Buset, susah banget. Main tapi katanya duitnya kenceng. Maksudnya kalau emang banyak ya, kalau dan karakternya mantap-mantap. Coba tiruin suara baby. Bahkan baby aja punya beragam suara cuy. Kayak Kristo Emmanuel sih. Coba Kristo. Sekarang ini meniter kartun di masuk warna kita. Halo. Oke, coba. Oh, yang paling orang-orang tahu Mickey Mouse. Oh, oke. Oh, hi everyone. My name is Mickey Mouse. Lagi. Okay. Oh, kalau itu Mickey ya. Iya. Sekarang kalau ceweknya Mini, bisa enggak deh? Kan kalau Mickey tuh segitu. Kalau Mini tuh lebih tinggi aja jadi kayak. Oh, hi Mini. Oh, hi Mickey. Oh. Jadi lebih tinggi aja sedikit. Lebih tinggi. Ya. Tapi sakit ya tenggorokannya? Enggak sih. Coba panjangan dikit. Mini panjang. Mini panjangan. Yeah. Waduh. Oh, hi Mini. Oh, hi Mickey. How are you today? Donald Duck. Oke. Okay. Eh, dia juga bisa. Donald Duck. Riko. Oke.
Donald Duck ketemu Donald Duck berantem. Oh, pakai mic. Ada pakai mic katanya. Mana mic-nya? Biar tambah kenceng suaranya pakai mic. Donald Duck ketemu Donald Duck berantem. Mic cuma tem. Yang mau dulu. Kembali. Halo. Mic-nya. Bisa impersonate itu, tapi dia latihan nih apa merhatiin liatin orang. Lebih cocok dubbing cengkelin bener-bener. Watch, learn, and do. Ada sekolahnya, Beb. Oh, iya sih. Maksudnya ini tuh apa ya? Ya mungkin ada yang bawaan. Ya pasti latihan gitu. Gak mungkin kayak lihat langsung bisa. Pasti latihan. Terus mantaunya tuh banyak. Apa sih mantaunya banyak? Nonton ininya. Oh. Coba. I can show 10,000 years will give you such a crank in the neck. Jafar, what are you doing? Of course I'm travel size for your convenience. If I was my real size, the cow here would die. They're real. They are. Oh, I keep making this one. I'm not so bugging. Nope, I can't do it. I finally defeated Zerg! To infinity and beyond. Hi, Mike Wazowski here. Mike Wazowski. Wow, Mater, ka-chow! Do you realize that my wow is actually ka-chow? Hey, my name's Mater. Ohano means family. Family means nobody left behind. I know what we're gonna do today, babe. Right, that's right. Oh, it was the reindeer. Oh, I don't know why, but I always love the idea of summer and sun and all things hot. Reindeers are better than people. Yeah.
Did you see that? M. So? I can't. Super soup? Oh, yeah. Yes, Minky. Yep. Hey there, Max. Yep. What are you doing here? Yeah, yeah, see. Gila. Wow, mantap jiwa. Suara anime. Behind the Voice Celebrities Collection. Wow. Satu cewek 1000 suara. Siapa ini? Wow, udah lewat hari cuy. Wow. Sudah lewat hari. Oke, bahas apa lagi nih? Udah mulai puasa kaya. Aku akan ikut sahur. Yipi, akhirnya aku sore aja puasa guys. Selamat baby. Dan gue pas banget gitu loh sore aja puasanya di hari weekend. Jadi gue gak langsung hari pertama puasa gue bekerja. Kocak. Soalnya Tadi kita live jam berapa ya? Setengah 12. Hampir jam 11 deh. Udah sejam ya. Sebenernya asik sih kalau misalnya mau bablas sahur. Tapi kagak dah. Gue sayang sama diri gue. Asik. Tiba-tiba baper. Bisa ikutan sawit. Masih itu. Maksudnya sumpah bahkan gua aja enggak tahu 4 hari sawit-sawit ada kagak sih. Ada kan ya? Emang maksudnya yang ngasih tema siapa ya? Masih tetap Vincent Desta. Tapi gini. Kalian bisa tahu sih awal aku live berapa dengan time yang tepat. Ada Vincent main tapi sahur on the room. Sahur on showroom, huh? Kan ada broadcast time. Di mana broadcast time? Mana tulisannya? Di aku mah gak ada. Woi, jangan marahin aku loh, kagak ada di aku. Gimana sih? Oh, ada deh. Di profile ada. Wah, broadcasting 2259 sampai belum ada. Terus followersku udah 7449 followers. Room level ya udah 100. Kategori calon model. Enggak ya betul. Jangan beritahu. Ya mungkin kalau di kalian mah kelihatan ya. Kalau di aku mah kayak kudu mencet dulu loh. Maksudnya gue mencetnya tap komen doang. Kagak tahu nih kalau di profile tuh ada. Maaf deh.
gimana cara gantinya? Ini gue dari sono gitu. Boleh edit sendiri sih kalau gue tahu caranya. Gimana sih? Tanda gue cari caranya. Manage broadcasting room, oke. Ya ya ya, nanti saya cari. Oh makasih ya, room description. Ih, Yunan tuh banget deh, Yunan. Apakah kamu Intel showroom? Mudah nih beb. Mungkin ya gue juga mau ngapain lagi sih. Pawaling. Bang jago banget. Kebetulan pernah megang akun live showroom. Wes apa tuh? Perlu sekali. Mana du? Cover bisa kali ya, udah lama ya gue kagak cover. Soal sekarang kalaupun mau cover tuh pengennya di YouTube. Tapi kalau YouTube itu izinnya panjang. Kalau Instagram kan tidak, maksudnya kayak ngekredit aja cukup. Enggak cukup juga sih sebenarnya kalau bisa izin. Cuma maksudnya kan tidak ada penghasilan apapun kan. Kalau di YouTube itu guru izin penciptanya, nulis liriknya, betul. Jadi yang paling bisa gue cover adalah lagu apa ya? Apa ya? Gue kayak kenal aja pencipta lagu. Pencipta lagu yang gue kenal adalah kita pikir siapa pencipta lagu yang gue kenal? Siapa pencipta lagu yang gue kenal? Lagu barat. Mas Yofi. Ya kenal sih. Asik banget. Kagak, maksudnya kita mutualan. Lalu Ilman Nino ya mutualan juga sih. Tapi kan apa sih, kayak segan gitu. Segan sok kenal. Cipta Rapsodi. Gua aja lah nyiptain lagu sendiri. Tadi aja gua udah nyiptain lagu. Apa sih tadi? Yang apa ya namanya? Kecil anak gang, gede anak geng. Tadi nadanya gimana ya? Ini namanya pencipta lagu sekali lepas. Spontan sekali lepas. Nyiptain lagunya cepet, tapi hilangnya juga cepet. Sen Basur Rhapsody, kalau nyanyi Rhapsody jadi cover.
Ya enggak sih, gue penyanyinya kan. Asik. Gila, gue penyanyinya cuy. Penyanyi enggak tuh. Mantap be for composer. Iya, gue mas lagi ada ini ya, selagi ada kesempatan bisa diambil, bahkan merambat menjadi komposer lagu pun gue bisa. Komposer lagu untuk diri gue sendiri lah, minimal gue bisa gitu. Iya. Kok Ria sih? Ria apa ya? Belajar sama Mas Faye. Mas Faye bukan komposer, tapi dia tuh jagonya mastering. Baby sih, kalau komposer desainer, desainer apa gue? Gue desainer cover showroom. Aduh, ya Allah. Pelawak. Ya ampun, komedian begitu. Designer spelling. Oh iya. Talent model. Tukang cover, cover showroom. Apalagi apa disebut-sebut? Food vlogger. Apa aja baby tuh bisa emang. Sebut lagi, sebut, sebut. Bisa apa lagi baby? Sebut. Nari. Nyanyi, tukang listrik. Tukang ria. DJ kan, gue juga DJ in the house. Podcaster. Tukang roasting. Tukang ria. Penulis, amin. Tapi gue pengen banget Wikipedia gue ganti. Eh, gak apa-apa sih, penyanyi bagus. Tapi gue juga kayak pengen banget pas ketik baby Caesar tuh yang keluar tuh kata-kata gue sih. Gue juga jarang share nih. Gimana mau begitu? Share dulu yang banyak, bebe. Kenapa sih pas gue nyari baby Caesar kayak suggestionnya malah jidat. Sebel. Google emang baby pengguna otak kiri. Wow. Podcaster, youtuber, penulis, ex dari idol, ini dubber. Dagang model. Tukang mancing emosi. Aduh. Ya sudah, aku udah mulai siwer nih. Sepertinya aku akan pamit, guys. Makasih lah. Lumayan lah hari ini ada topiknya lah, sedikit lah yang sih. Gak cuma orang itu. Saudagar donat. Oh iya, gue lupa ya. Gila, gila. Dadah. Coba yang si gift tadi. Oh, tidak ada tambahan bung. Ya sudah. Keren sampai sahur. Ih, baru komen kamu, baru komen. Emang kalau sampai sahur lu mau ngapain? Aduh. Enggak deh. Nanti deh, nanti gua janji. Enggak deh, janji, baby. Enggak boleh janji. Gua akan usahakan. Nah, itu maksudnya. Usahakan. Gua ada satu hari di mana kita akan apa namanya? Bukan ngabuburit, apa sih kalau nunggu sahur tuh pokoknya semalaman bersama baby. Asik. Kita cari waktunya di mana gue
gak capek-capek banget hari itu dan besoknya gak ada apa-apa. Kapan itu? Gak tahu kapan. Gue gak tahu kapan. Kapan ya? Kapan? Kapan? Nah, udah-udah kita bacain podium. Kita bikin tuh podium. Ingetin terus guys. Lu mau ngingetin gua. Gua banyak banget janji yang belum gua tepati di showroom ini. Lu mau janji? Gua gak janji sih masalahnya dulu. Nah, mantap. Baru nih. Jadi 13 itu ada Raka, hanya 3. 12 Rovik, Gallagher. 11 Blue Rose, 10 Karya, 11 Hohoh, 8 Nat, 7 Wasta, 6 Arya Murigano, 5 KNs, 4 Yunan Alam, Shabibi Oshi. Nah, dan. Apa sih, masih banyak konten yang belum terrealisasikan, apa aja coba cepet-cepet. Terus nomor 3 besar kita adalah Karahul Hazet. Lalu nomor 2 itu ada Kak Edrico. Nomor 1 yang hari ini sangat semangat menggoyangkan showroom kita. Ya Allah. Gak ada dun. Aduh, kau udang. 10 disco. Gua harus ngapain? Gua setel kultum gua nih sampai kelar. Gua setel kultum gua ada di YouTube noh. Noh, gua setel ya. Setel kultum. Aduh, mana sih video gue sendiri? Baby Kultum. Wow. Noh. Pattern itu terus dari tiap tahun ke tahun tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibadah puasa di Ramadan 14. Ih, gak ada yang nge-dislike, keren. Subscriber 2 lagi apa sih ngapain? Tapi semoga ibadahnya juga tetap dilancarkan. Jadi diskusi syariah. Apa sih apa kan? Dah 5 4 3 2 1 selesai. Selesai juga videonya, mantap. Jadi aku itu. Halo. Dia siapa? Hai guys, what's up? Balik lagi sama gue Rian Ananda dan sekarang selamat datang kembali di channel gue. Ya hari ini gue udah 2 bulan gak update ya, bayangkan teman-teman 2 bulan sudah update. Banyak yang nanya ke gua ya. Dia siapa? Aduh, yang gua narkoboy ya. Enggak guys, gua gak narkoboy ya. Gua masih aman-aman aja. Ini sudah masih upload sih, tapi di channel gua yang sebelah. Dan sebelumnya gua mau kasih tahu nih, kenap. Ini komen di YouTube aku. Siapa dia? Asik. Gue mencet apa ya? Gue mencet voting. Lu voting aja deh apa, terserah dah. Oh, ada 25 beneran gak sih yang di-put? Mau voting apa, terserah lah. Angka kesukaan. 25 cuy. Buset, 25. Angka kesukaan dah, apa aja terserah dah, lu mau vote apa.
ntar kita kasih fun fact-nya deh, asik. Aduh. Yo, mari-mari, lelang-lelang, angka berapa? Beat. Siapakah yang menang? Ayo ngebeat, mantap. Terus, pilih aja, kesukaan kalian berapa? Berapa aja boleh, coba tulis di komen yang banyak angka berapa. Coba yang benar ya, yang pertama kali benar, angka yang menang, itu akan aku kasih hadiah. Cepat, tebak di komen angka berapa yang akan menang. Tebak di komen sekarang juga sebelum end voting. Sekarang, tolong ketik di komen. Mau angka berapa? Cepat. Gak masuk komen kalau mau angka. 25, 16, 13, 13. Ya. Kita masih akan 10 detik lagi. Kita terus, lelang terus. Mantap, terus. Wah, terlihat warna-warni. Ada 25 warna yang showroom. Baby, gak ada yang lempar tower. Gue lempar aja tuh bola. Yeay, rame. Ini nih caranya nih. Nah yang kayak begini-begini gue screenshot kan kelihatannya kayak banyak tuh yang ngasih gue gift ya. Orang yang kagak ngerti pada ngiranya ini cuy, wah gifnya banyak kayak gitu. Gila, membodohi banget. Oke, kita end ya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Itu kayak itu lempar baso ke mikro. And wow, jadi di peringkat pertama adalah angka 18, lalu angka 1, lalu angka 8, lalu angka 1. Ada apa dengan angka 1 dan angka 8? Kalian ini apa sih hubungan? Lah, itu angka berapa? 7 weh. Juara 2 angka 7, kenapa gue angka 1? 18, 7, 8, 1. Nomor togel, 18, 7, 8, 1. Catat, nomor togel, 18, 7, 8, 1. 18, 7, 8, 1. Oke. Nomor togel. Pokoknya yang kebetulan kalian ada di angka 18781. Ih, keren banget tuh 18781. Kok dibahas tetap 18781? Keren banget sih, memang nomor togel ini cuy. 18781 dibahas 18781. Wow, keren banget. Lain kali. Nomor togel caranya begini ya. Dan peringkat paling bawah itu angka 20. Kenapa? Angka 20 itu bagus cuy. 22, 9. Kocak. Bener togel. Togel ada 4 nomor. Lah tadi gue nyebutnya 5. Emang berapa ya? Gue gak tahu. Aduh, ngakak banget cuma ya Allah. Terima kasih voting, keren banget. Kayak ada, emang ada orang yang mau voting sampai 25 pilihan cuy. Buset, ada pilihan hidupnya banyak banget. Ada-ada aja nih showroom bikin voting sampai 25. Tuhan, bikin pilihan aja kudu milih. Ngerti gak sih lu mau bikin pilihan tapi lu juga harus nge-voting pilihan itu. Lu saking bingung ya, lu mau masukin apa. Aduh, ampun.
Udah, mau pamit. Tadi gue bilang mau pamit jam 12.20, gue pikir gue pamit 12.30. Udah lewat lagi 2 menit. Udah. Ini ada yang ganti gak sih? Podiumnya ada, 13 Aziz Fawazi. Selamat datang di podium. Terus yang lainnya harusnya sama, tinggal diganti nomor 1. Nomor 1 ya dari tadi ngintip-ngintip di belakang, cuma ngasih hati doang. Terus seperti biasa dia meramaikan showroom ini dengan 10 lampu disco. Wow, thank you Kak Udang. Keren banget sih, kamu tuh udah semuanya tuh pada tahu gitu loh. Walaupun kamu ganti nama jadi Cesa Radio, itu kamu tetap dipanggil Kak Udang, keren. Memang udang dengan apa Kang Cucur ini. Paling keren dah. Keren banget. Mantap. Okay. Dadah semuanya, sampai bertemu di lain kesempatan, di lain waktu. Selamat beristirahat para warga showroom sekalian. Yeay. Dadah, terima kasih ya. Besok malam insya Allah, harusnya gue juga, sejauh ini belum ada ngajak gue malam mingguan. Asik. Belum ada nih kandidat. Jadi mungkin besok saya akan sonichi dengan beradaptasi, tidur-tiduran saja. Okay. Udah mau pamit. Ngapain sih gue curhat? Mau pamit malah curhat, gak ada teman-teman. Okay, dadah semuanya.